Selamat siang teman-teman online semua. Kembali lagi berjumpa dengan Muda di sini. Semoga teman-teman online semua dimanapun berada di setiap harinya sehat, bahagia, semangat dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Ayo teman-teman kita explore. Kita melihat-lihat semua yang kita jumpai. Stay tune ya, enjoy. Hari ini Aldo sama papanya berjemur, renang, main di air. Nah, tempat mamandian di sini itu parkirnya gratis. Kalau mau tidur di tenda di sini gratis, tidur di mobil rumah berjalan juga gratis. Dan juga di sini disediakan tempat untuk membuang kotoran dari rumah mobil berjalan. Di sini ada tempat cuci tangannya juga. Ini baru teman-teman tahun ini baru saja ditaruh di sini tempat pembuangan kotorannya. Sungainya benar-benar kering tahun ini. Tahun kemarin masih ada dan sekarang kering. Benar-benar kemarau panjang. Tahun kemarin itu masih ada air yang itu kan di bendung gitu. Di sebelah sananya itu seperti pantai. Jadi itu kalau musim panas banyak orang di sini. 3 tahun yang lalu di sini airnya itu benar-benar banyak banget teman-teman. Di sini gembrucu. Sekarang sedikit banget. Mari kita naik ke atas. Di sebelah sana itu WC umum dan ini tempat parkirnya. Ini jembatannya. Jadi ini nih tempat populer pemandian di kota kita tinggal. Kita lihat di sebelah sini. Nah, ini dia. Kalau di sebelah sini airnya banyak karena di bendung. Jadi ini nih teman-teman, pantai di kota kami tinggal. Setiap musim panas di sini ramai, apalagi kalau cuacanya 20 derajat. Hari ini cuacanya 26 derajat Celcius. Jadi ramai di sebelah sana. Dan ini campur aduk teman-teman, ada remaja, mbah-mbah, keluarga, anak-anak. Terakhir kita bikin vlog di sini sekitar 2 tahun yang lalu dan tahun ini tahun 2022 kita kembali ke sini. Jadi dam ini nih spesial dibangun untuk penduduknya teman-teman biar bisa bersantai, bisa merasakan punya pantai karena di kota kita tinggal itu nggak ada pantai, adanya danau, sungai. Ibu-ibu ngambil foto. Danau ini sudah lama banget teman-teman. Tuh WC-nya itu baru. Tempat parkir yang di sebelah sana itu baru tahun ini. Karena banyak sekali mobil rumah jalan itu loh, nginap gitu. Jadi diperbaharui, dilebarin tempat parkir. Ada tempat duduk, ada tempat manggang, ada WC. Kita intip tempat sampahnya ya. Nah, lumayan bersih. Pasti ini sering diganti dan nggak bau teman-teman, kita jalan gitu ya. Nggak bau sampah busuk gitu, nggak. Di sini tempat manggang-manggang, bisa party di sini nih. Tuh. Di sini tuh. Bisa bawa kayu sendiri, pokoknya komplit. Banyak sekali orang tuh. Pada renang. Jadi dam ini umurnya itu sudah puluhan tahun teman-teman, dari papanya Aldo kecil itu ini sudah ada, cuman bedanya enggak sebagus seperti sekarang ini. Sekarang tambah keren, rajin, komplit.
Yuk kita lihat toiletnya, kita nyebrang jalan, lompat pagar. Toiletnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat yang di sebelah sini ya. Oh, ini yang di sebelah sini nih, toilet untuk keluarga, orang tua gitu. Tempat sampah, cas-casan di sini. Ada sabun, jendela, dan itu di sana itu air panas. Kita lihat di sebelah sini. Di sini lebih kecil karena ini bukan untuk keluarga atau orang lanjut usia. Di sebelahnya ada orang, teman-teman. Thank you.